kepada saya, Mbak Beni dan Santo di carport. Nah, saya kan belum membuat satu pertanyaan. Tadi yang itu pernyataan terlebih dahulu yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi, jaksa penuntut umum itu membuat satu narasi semikian rupa ada pembagian tugas yang dilakukan oleh Verdi Sambo kepada termasuk salah satunya Karopaminal ini, saksi ini. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pak Verdi Sambo pernah menceritakan skenario lain selain apa yang disampaikan dan diinformasikan dari Benny Ali kepada saksi? Sampai dengan saksi mengetahui pada saat bulan apa yang saksi diperiksa di Timsus? Intinya tidak ada skenario, kita semua kena prank. Jangankan saya, Pak Kapolri aja kena, kan? Itu aja. Jadi semua kena prank semuanya? Cukup. Lanjut mungkin saya cukup ya, terima kasih.